Tuan Takur, apakah sama nih Tuan Takur? Anda menyerahkan kepada anak buah Anda atau Anda yang akan memilih langsung beberapa peserta yang akan lolos? Kalau saya serahkan kepada kriwil, saya gak mau terjadi debat kusir. Jadi saya mau putuskan saja sendiri. Ada beberapa nama yang disebutkan sesuai dengan saya, ada juga nama yang tidak sesuai dengan pilihan saya. Tapi itu bukan masalah, tetap keputusan ada di saya. Baik, dari 10 ini hanya 3 yang saya loloskan untuk ke babak berikut. Yang pertama, saya ambil yang punya nama Iis Rosita. Iis Rosita. Sesuai dengan prediksi Sigoda, Sigoda. Yang kedua, yang maju ke babak berikut, saya pilih yang punya nama Selvi Costa Rica. Wow. Selamat untuk Selvi. Wow. Jauh ya, orang luar negeri ya. Dan yang ketiga, saya panggil yang punya nama Anne Julian. Anne. Silakan Antika. Baik, terima kasih Tuan Takur. Ji, jagoan lu gak lolos sih, Ti. Aduh, baju ijo jangan marah ya. Gak apa-apa ya. Ntar nyanyi di rumah, di rumah abang. Prediksinya sahabat dangdut juga meleset cuma satu nama ya. Kalau ya, mereka padahal, lebih cocok sama Kak, Siti. Kak, padahal aku pilih yang ijo biar Bang Narjinya semangat. Oh, sebenernya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ada kamu aku tetap semangat kok. Oke. Okay. Lu samperin dong biar gak kecewa. Cie, Bang Narji. Nomor handphone boleh kan? Minggu depan nyanyi di rumah abang ada acara. Oke, okay, selamat buat Iis, Selvi dan juga Anne. Buat yang 7 lainnya, mohon maaf sekali kesempatan ini tidak bisa diberikan kepada Anda malam hari ini. Tapi tetap Tuan Takur punya hadiah hiburan yang bisa diambil dari anak buahnya Tuan Takur di belakang panggung. Terima ya. Kasih, terima kasih, tepuk tangan untuk 7 lainnya teman-teman. Terima kasih. Ini ada.